Mengenal lebih dekat Yacin Adli, pemain muda AC Milan yang kabarnya akan ditarik pulang dari masa peminjaman di Bordeaux. Langsung disekolahkan usai dibeli pada musim panas lalu, Yacin Adli mendapat tambahan ilmu dan pengalaman berharga bersama klub Prancis tersebut. Stefano Pioli pun punya tugas besar untuk memantau perkembangannya selama sesi latihan, dan mungkin pramusim, sebelum menyerahkan rapornya ke manajemen klub. Ya, sesi pramusim bisa menjadi ajang unjuk kebolehan Yacin Adli, yang akan menentukan nasibnya di AC Milan kelak. Pasalnya, ada kemungkinan ia akan dilepas lagi sebagai pemain pinjaman musim depan apabila tidak masuk rencana Stefano Pioli untuk musim 2022-2023. Sebagai pemain muda yang masih berusia 21 tahun, Yacin Adli memiliki masa depan terbentang luas di hadapannya. Meski persaingan di tim sekelas AC Milan sangat ketat, setidaknya ia punya potensi untuk bertarung melawan rekan-rekannya yang lain. Salah satu pengakuan soal talenta Yacin Adli pun muncul dari mantan asisten pelatih di Bordeaux yang bernama Antonio Manicone. Ia adalah saksi hidup yang melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa tabiat gelandang berambut agak gondrong tersebut selama berseragam Bordeaux. Di samping itu, jika AC Milan menyia-nyiakan talenta berbakat ini, mungkin ini bisa menjadi opsi untuk Raffi Ahmad memiliki aset pemain topik Eropa untuk Kerans Nusantara FC. Dan tentunya, jika opsi ini menjadi realita, sudah pasti akan menjadi sebuah kejutan bagi dunia sepak bola Indonesia. Kerans Nusantara FC!